Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya, dan saya agak kebawa gitu barusan lihat cuplikannya. Kemeriahan ataupun keseruan Andy, TK dan juga Bang Rey guys ya. Ini episode yang tidak bisa kita lupakan. Kenapa? Karena dua manusia ini ya kan, dua orang ini masya Allah ya, Abang Rey dan juga Abang Andy ini memang kayak couple banget dan akrab banget guys ketika di Malaysia. Nah jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke. Abang di kereta aja. Abang di kereta aja, abang ojek. Abang ojek. Okay. Aduh, guys. Wow, ini taman dibawa, ya, guys ya. Wih, cantik guys pohonnya. Ini kayak di Banyuwangi ada juga kayak gini, guys. Jawa Timur ini ya. Parkirnya di situ. So, tapi lebih cantik dari ini hotel, karena dia memang untuk wisata. Mama ya. Pernah nginap hotel sini, Ma? Pernah. Syok, Ma? Pokok hujan-hujan mah namanya mah itu mah. Pokok hujan-hujan. Wih seronok lah guys kat sini guys. Korang naik yang tiga okay. Orang. Kakak dengan Ika naik dua boleh, orang. Boleh. Mana yang tiga mah? Eh tadi kenapa mirip dengan Bang Rey? Hei Cak, ini mirip ke? Macam mirip. Gua yang depan. You depan. Gak kuat Mizan. Mizan sini aja. Oke, disewakan guys, disewakan. Nah, jom. Ini maksudnya nanti Tiga untuk penyewaannya gimana nih guys ya? Nih, Mizan sini. Boleh. Yang mana tiganya? Oh, itu Mizan ada yang panjang. Oke. Okay. Nah, ini. Okay. Kalau nak itu sekarang ada pokok tumbang itu, bila nak lalu sana kena tolak bicycle keruput lepas masuk balik ke jalan ya. Okey, boleh tolong kita jam sekarang ke bawah. Ada angsa, flamingo. Oh, flamingo, angsa kah flamingo? Flamingo itu pink ya, guys. Kita lihat putih. Kita naik basikal, guys. Oke, okay. Mama. Gak sabar ini bocil. Gak sabar, gak sabar, gak sabar. Oke. Kalau masuk taman melalui jalan tanpa kuda itu boleh masuk dalam pusing-pusing sama jalan patah balik lah. Bila masuk dalam taman itu di sebelah kanan ada titik merah yang masuk ya. Ini pokok tumbang ni kalau nak lalu ni kena tolak bicycle ke rumput tu masuk jalan lain. Tak boleh. Tumbang aja. Okey boleh. Pokoknya tumbang. Ya, 255 adalah masa tamat kalau 1 jam berarti mah. Oh, lama. Masa, ya. 40. Ya. Okay. Saya adjust dulu. Siapa di depan, siapa di belakang. Nah, itu. Jom. Oke, bisa di-adjust gitu ya guys ya. Keren sih, foto bareng dulu. Waduh, bisa gak lu? Aku gak yakin lo yang naik di depan. Oke, berarti ini ngontelnya dua-dua ya guys ya. Oke. Kalau ngontelnya dua enak sih, agak-agak ringan gitu. Ya depan. Oke. Mantap. Gede banget nih pohon, berapa tahun ini guys? Nih.
Aduh, enggak mau saya. Ayo, Ma. Ini pandeng kan. Ayo, Ma. Let's go, Ma. Oh, belum di-adjust itu belakangnya. Kaki aku belum. Eh, itu kurang tinggi paling. Ah, belum di-adjust itu. Oh, ini Andy udah ngebut aja ini Andy ya. Awas orang. Oke, seru banget sih mereka berdua ini asli. Abang di sana, Abang. Aku kayu lo, Brek. Gua sendiri yang roda. Woi, serono lah budak-budak juga kan sana, guys. Oke. Mereka ke tempat ini sangat serono sekali ya, guys, ya berdua, Masya Allah. Woi, lepak-lepak kat situ kan. Ya Allah, seronok sangatlah guys. Cantiklah ni. Patah itu. Wah, ada pokok patah, guys. Mana? Nah, oh iya, depan ni. Ini pokok patah. Tapi ya turun jangan. Okey, betul betul. Nah, ke bawah situ baru kita lewat sana. Ini kan patah nih, bahaya. Ya Allah, tumbang guys dia. Udah keberatan kayaknya ya guys ya. Oke, pelan-pelan En, pelan-pelan En. Aduh. Seronok sangat lah tengok mereka berdua nih. Allah Akbar. Berat banget. Berat banget. Gila, patah nih pohonnya. Oh, ya, pohon sana tumbang, boleh juga guys. Tapi kena turun. Tuh. Let's go. Oke, kayu, kayu, kayu. Oke. Bisa kita slow-slow aja. Awas ya, rintangan. Oh, banyak juga yang ini guys pakai, guys. Cuk, jangan bela-bela, cuk. Oh my god. Oh. Kenapa enggak dipotong ya, guys ya? Harusnya dipotong aja kan. Saya kurang tahu, mungkin estetiknya juga sih. Ngeri. Asli ngeri, ngeri sih guys. Cantik banget nih. Asli cantik. Keren, asli cuy. Masya Allah. Kita enjoy. Ih, pokoknya gila. Ah, dia tidur tumbang. Pokoknya deh guys. Udah tidur tuh. Dia tumbang nih, nih ada. Oh ini juga nih dikasih kayak gini. Nahan besi nih. Iya, ini icon nih cuy. Icon. Iya sih benar-benar. Ini kayak hiasan di sana gitu ya guys ya. Woi, cepat juga. Eh, Bang Re curang, Bang Re. Ya biar kurus Bang Andy ya, biar kurus. Ternyata bisa naik basikal lo. Bisa lah. Kirain enggak bisa. Asli seronok banget. Oke. Wow, oh, Milo 300 ini guys, 300 liter itu asli. Oh ternyata di sini juga ada sewa. Oh ada juga. Oke. Okay. Saudaranya, ini company keluarga. Eh, beh lah, seronok. Oh tu ada gageri kan? Sebelah sini. Iya belum. Ah ini dia potong dek, ada tempang tu. Kita naik bebek itu juga belum. Oh iya, benar ada bebek-bebekan. Tapi yo gede banget itu asli. Itu gede banget itunya apa? Apa ya? Waduk kalau enggak salah ya. Asli. Oke, itu portal. Portal itu balik kah, guys? Kayaknya putar balik deh. Mama, jauh lagi, Mama. Oke. Kenal sih. Kasihan banget. Pemandangannya seperti ini guys, keren banget. Wih, cantik banget, ada bukitnya juga guys. Bang Rupi jadi tour guide. Masya Allah. Kita mau balas kebaikan Mama dengan Abang Rupi. Padahal kita kirain kita iya. Langsung pulang tadi. Dan iya, saya pikir tadi, aduh. Tadi ternyata Abang Rupi bawa lagi guys. Masya Allah.
perbaikan ya. Iya. Tur gitu. Itu mama itu. Allah. Mama itu di depan guys, mama guys. Bantu. Cak Lonjong. Bukan ya. Andy. Oh, lebih terkenal Cak Lonjong daripada Andy TK, guys. Mama. Oh, Mama. Oke. Kacau balau. Cak Lonjong katanya. Aduh. Enggak terkenal Andy. Masuk video lu lagi. Halo, Abang. Baru, Bang. Dengan Abang Rupi tadi dibawa sini. Saya tengok lalu, macam tak nampak tadi. Dia punya gelap sama, Om. Betul. Ni Mama iya, Bang. Kiri. Okey. Gimana? Sudah berpeluh belum? Udahlah. Tak kelihatan peluhnya. Mama, udah berpeluh, Ma? Sikit. Boleh lagi ya berarti? Boleh. Lanjut guys. Milo satu tanker. Milonya besar banget nih. Keren. Ori. Keren banget cuy. Milo primo susu. Mantap sih ini. Ih keren guys. Dahsyat. Mobil terus dibuat kayak gitu. Ini keren idenya. Keren Milo. Mantap. Keren banget. Bang masuk vlog. Mau ngomong apa? Ini lagi. Mau ngomong apa ini? Ngomong. Lupa channel. Andy. Andy Tiki. Dia selalu tengok Cak Lonjong lagi. Weh, Cak Lonjong berada di ini, Bang. Lonjong ada di ini dia. Salam sekarang. Salam. Di sana banyak member-member. Ganang Stopo. Saya member ke sini Kedah dulu. Dia balik sana dia jadi YouTuber. Ah. Mama, jangan tinggalin, Ma. Okey. Dia memang Indonesia. Dia Banyumas. Oh, Banyumas. Dia jujur bangun. Oh, hujan. Hujan. Lari. Daripada atas pokok. Oh. Ada maknya. Ikutin adik. Oh, mak. cepat. Okey. Hujan, guys. Hujan, cuy. Hujan, guys. So, kita akan tinggalkan tempat ini ya sebab hujan. Benar. Kita akan lama-lama lepak di sini. Tapi sayang banget sebab hujan. Kalau hujan ya udah gitu. Jadi kita harus ciao. Oh, itu. Nanti kayak gitu ya. Besarnya ya? Apa, Bang? Lutung. Oh, lu monyet. Di atas. Oke, lutung. Oke, lutung basar. Tuh di atas. Bella. Oh, untung parkirnya deket, guys. Kalau parkirnya jauh agak-agak susah ini, guys, asli. Basah kuyup asli. Ada anaknya. Ya Allah, kasihan. Masuk cepat. Oke. Besar nanti Bella juga besar gitu. Oke. Silakan Datuk Mizan. Masak buat susah adik Silakan. Oke. Masak adik kat depan ya, Bang? Ha. Memang. Jom. Oke. Oh, ini mereka di hotel lagi, guys. Oh, enggak. Oh, ini restoran ini kayaknya. Biasanya tempat Abang menginap jika Abang sampai di sini, guys. Oh, iya hotel juga. Ya. Jadi kayak resort gitu. Oh, ada becak juga di sini. Oh, iya. Baru pertama kali aku lihat becak di Malaysia, guys. Asli ada becak di sana ya. Hampir aja. Oke. Masya Allah. N, sini ya. Tunggu sini. Ini tempat ini hotelnya, guys. Resepsionis.
Oke, cantik guys ini. Asli. Kita duduk di sini en. Basikal tua. Ah. Ontel, ontel. Wow. Enak di sini guys tempatnya guys. Orange. Ini juga cafe. Ada tempat untuk restorannya ya. Ada kolam renang. Wow, bisa berenang ini. Santai di sini lah. Mantap. Oke, okay, Mama. Oke. Okay. Oh my god. Masya Allah, jumpa dengan Mama. Gak ada. Yang Masya Allah baik banget. Lihat rumahnya satu-satu yang sudah berenang di sini. Terima kasih Pak Kodi dan family. Masya Allah. Terbaik memang mereka guys ya. Kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan fid dunya dunil akhirah juga guys ya. Amin. Oke, ya sudah selesai videonya dan itulah tadi keseruan Bang NDTK dan juga Bang Re guys ya. Di mana di sana itu Masya Allah sangat seronok sekali, ada taman tadi dan bisa naik basikal juga dan juga jalan-jalan bersama Pak Kodi sekeluarga ya guys ya. Masya Allah memang terbaik keluarga nih ya kan. Allah tak tahulah, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan ya, sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bahagia selalu, sehat selalu ya kan, selamat dunia dan juga akhirat. Amin ya guys ya. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Coba kita akan melihat komentar-komentar di sini. Terasa macam zaman kita masih jadi budak sekolah bila nak naik basikal nih. Salam Bang Ray dan Andy. Mantap. Saat Andy bawa basikal di rumput, roti Andy. Taiping merupakan bandar yang paling banyak menerima taburan hujan di Semenanjung. Hari-hari hujan. Oh iya kok, baru saya tahu kan. Terhibur tengok seronok naik basikal. Betul lah guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Gimana komentar teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah ya. Oke, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.